Boykot McDonald, jom kita bahaskan. Boykot adalah satu kempen cadangan ulama seperti Dr. Yusuf Qardawi, ulama di dalam Hamas, Al-Ikhwanul Muslimin dan pelbagai organisasi Islam di Timur Tengah. Salah satu tujuannya adalah untuk menekan Israel dan sekutunya menghentikan kekejaman kepada Palestin. Namun apakah kaedah yang perlu dipatuhi dalam Islam? Sebelum pergi lebih jauh, McDonald adalah sebuah entiti perniagaan yang sejak dahulu selalu dikaitkan dengan Yahudi dan Israel. Brand mereka selalu menjadi subjek pemboikotan dan hingga kini pun McDonald masih beroperasi di Israel. Peristiwa yang paling menyedihkan kita apabila McDonald Israel memberikan hidangan kepada para tentera Israel yang membunuh rakan kita di Palestin. Namun McDonald di Malaysia adalah syarikat yang sudah dimiliki oleh Rizza Group dari Arab Saudi melalui anak syarikat mereka yang bernama Lionhorn Private Limited. Gerbang Alaf adalah syarikat tempatan yang diberikan kepercayaan oleh Lionhorn Private Limited untuk menguruskan McDonald di Malaysia. Rizza Group telah mengambil alih McDonald di Malaysia melalui sistem franchise sejak tahun 2016 lagi. Melalui pemindahan milikan ini menjadikan McDonald Malaysia kepunyaan Rizza Group termasuk juga McDonald Arab Saudi, Singapura dan yang terbaru adalah McDonald Qatar. Di sini menjadikan McDonald Malaysia milik 100% Muslim yang tidak ada kena-mengena dengan Israel. Mereka tidak menyokong Israel. Bahkan mereka bersama kempen negara untuk membantu Palestin. RM1 juta telah diperuntukkan untuk Palestin. Apa yang dilakukan di Israel luar dari keupayaan McDonald Malaysia untuk bertindak? Sekurang kurangnya Rizza Group telah berusaha menukar McDonald di 4 negara kepada milik Islam. Ini sebagai usaha awal yang besar. Setelah semua pihak memahami bahawa McDonald Malaysia milik Muslim, maka satu persoalan sahaja yang timbul kini iaitu berkenaan dengan pembayaran royalti kepada McDonald Corporation sebagai ibu pejabat McDonald di Amerika. Semua pihak yang menggunakan sistem franchise McDonald, mereka perlu membayar royalti kepada McDonald Corporation sebanyak 5%. Nah, 5% inilah yang menjadikan punca bermulanya kempen pemboikotan tersebut. Walaupun keuntungan 95% sudah menjadi milik umat Islam, namun 5% ini yang menjadi tumpuan pemboikotan. Setakat ini tiada pihak yang boleh membuktikan 5% itu sampai kepada Israel untuk membunuh rakan kita di Palestin. Jika ada bukti yang benar, yakni bukan hearsay atau bukan palsu, Usas Pro akan dedahkan perkara tersebut. Setakat yang ditemui, royalti yang dibayar kepada McDonald Corporation tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya. Ini kerana syarikat yang disenarai dalam bursa saham, perbelanjaannya tertakluk dengan kod etika perniagaan dan audit yang ketat dan telus. Mereka yang terlibat dengan perniagaan memahami persoalan ini. Masalah setelah agihan keuntungan itu diberikan kepada para pelabur, maka mereka secara peribadi mahu membantu Israel. Itu di luar kemampuan kita untuk mengawal. Tetapi dakwaan McDonald Corporation menggunakan keuntungan mereka membantu Israel membeli peluru itu tidak dapat dibuktikan. Setelah mengetahui semua fakta, apakah kaedah boikot dalam Islam? Pertama, boikot mesti dengan ilmu dan keadilan, bukan kerana cetusan emosi. Memang kita umat Islam tengah beremosi kini kerana pembunuhan di Palestin. Tetapi jangan lakukan boikot kerana emosi tanpa fakta. Allah melarang kita tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu tiada keadilan. Hendaklah adil kerana adil itu lebih hampir kepada taqwa. Al-Ma'idah ayat 8. Adillah dengan fakta, bukan dengan rasa. Kedua, boikot mesti melalui bukti yang jelas, benar dan pasti bahawa McDonald membantu Israel. Kalau hanya dengan berita tanpa bukti, ia termasuk perkara zon, yakni sangkaan jahat semata-mata. Allah perintahkan kita jauhi perkara sangkaan. Ijtanibu kathiran minazon, inna ba'dazonni ith, jauhilah olehmu sangkaan, walaupun hanya sebahagian sangkaan itu sahaja yang salah. Al-Hujurat ayat 12. Maknanya, walaupun mungkin sangkaan itu benar, tetapi bimbang apabila sangkaan kita belum boleh dibuktikan kebenarannya, jauhilah ia. Ketiga, timbangan perlu dilakukan. Adakah boikot mendatangkan kesan kepada Israel atau yang terkesan adalah pekerja McDonald seramai 21,000 orang? Dalam kaedah fiqh ada menyebut ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang lain. Kesan mudarat paling cepat kita lihat ialah memudaratkan pekerja dan McDonald Malaysia. Dan belum terbukti
Israel menerima kesan mudarat langsung dari pemboikotan ini. Jika ia lebih banyak mafsadah kepada umat Islam, maka perlu dipertimbangkan semula kempen boikot ini. Keempat, boikot mesti dipimpin oleh ulama dan ikut neraca Islam, bukan kerana ada golongan tertentu yang menggerakkannya. Ini kerana kita bimbang golongan yang tidak bertanggungjawab itu mungkin mempunyai agenda tersembunyi. Allah arahkan kita untuk siasat sebelum terima. Firman-Nya, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Bila datang orang fasik membawa berita, maka siasatlah. Al-Hujurat ayat 6. Aminah Hasan, Ramli Burger dan banyak produk Islam lain yang pernah diboikot kerana dikatakan sudah menjadi milik non-Muslim, sedangkan itu hanyalah fitnah. Fitnah yang dibuat diikuti oleh orang beriman tanpa soal sedidik. Semua syarikat tersebut pernah menghadapi masalah kerana diboikot. Setakat ini, tidak ada pihak yang bertanggungjawab terhadap gerakan boikot yang boleh kita sandarkan tanggungjawab kepada mereka. Kesimpulannya, boikot adalah satu gerakan yang digalakkan syarak bila menguntungkan Islam, umat Islam, fakta yang benar dan meruntuhkan kekuatan dan kejahatan musuh. Namun jika berlaku sebaliknya, orang beriman pasti akan takut tindakannya salah. Hati-hati adalah ubat mujarab dan sembrono adalah racun yang bahaya. Boikot dengan iman, bukan dengan perasaan. Usas Bro, Assalamualaikum.